Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jukim Channel in the house. Yo, gimana nih teman kita seper nih semua, calon-calon mati muda semua teman gue nih. Gue bilang baru sebut temennya langsung meninggal nomor 3. Thank you. Aduh, thank you katanya kan. Thank you. Masih ada 30 orang sini. Ada sekitar 5 squad sih harus. Semoga masih ada 5 squad ya guys ya. Semoga. Turun-turun aja langsung lah. Menuju TKP lah. Oh, gak kill juga temen gua. Rame gak sih? Kok 32 orang gak ada yang turun sini? Yang bener aja bro. Yang bener aja lah. Lulu. Gak ada beneran. Gue salah lihat tadi 32 loh gede. Oke, kita langsung gerak aja gitu ya. Kalau emang gak ada orang kita langsung nyari musuh aja. Nyari fast dulu aja gitu. Oke, mati dua temen tuh. Solo shot lagi deh. DP. Ah, ada musuh ternyata. Toh, ini kayaknya orang deh. Ini makin orang sih. Gak ada buat yang kayak gitu gerakan. Orang Bangladesh. Bangladeshi. Mana nih? Bangladesh. Mati semua. Teman mati semua. Mesti gimana dong? Gak bisa gue hindarin ya. Mereka unfollow gue sekarang. Udah unfollow langsung turun. Gimana caranya temennya? Untuk menyelamatkan mereka tidak ada kayaknya. Doa doang gak bisa. Kali 4 ya. Woi Tenchan, yang bener lah ini mau udah apa pak? Ini gue suruh skip skip aja nih, editor skip skip aja lah udah. Okay. Dari awal gak ketemu musuh sama sekali ini. Ini kebuka loh, itu dia musuhnya tuh. Oh, orang nih. Tahu temannya di mana? Lanjut aja lah. Tak peduli. Let's roll. Kan dia yang penutup. Masa sendirian sih? Waduh. Hancur mina. Buka sih. Lah ya, lanjut ya. Sever nih, teman kita meninggal di Sever nih guys ya. Yang baru teman kita tadi namanya, gue masih ingat-ingat dikit sih. Dari tadi nggak keluar sih namanya. Semoga ketemu ya guys. Oke. Okay. Yang baru teman kita nih. Di Sever nih. Baiklah. Harusnya sih belum keluar sih, baru 9 menit. Mungkin baru mau keluar ya. Lagi perang tadi mungkin. Tak menutup kemungkinan. Lagi OTW. Mobil gerak ya. Lah itu orang kayak kabur dari server nih. Tak jelas, sama aja musuhnya tak jelas. Kabur sendirian, bawa mobil McLaren kayak bawa sepeda, lambatnya bukan main. Kocak, lumayan. Jadi mah gak kemana coy.
gak nolak. Mana nih yang punya server nih? Masih rame sih, 20 masih oke lah. Masih, kalau belum ada yang mati ya, kalau pada mati ya ada nggak seru ya. Masih zona pertama ini. Squad. Oh, hari ini diskul juga. Sumpah, yaudah. Ini gue jadi orang ketiga enak nih. Berapa orang? Iya. Dua orang ngeras, dua orang di atas. Nasib bener. Dua orang ngeras sih. Fix sih, tapi masih di ruangan sebelah. Ada yang melenai satu. Ada yang melenai dua. Satu squad ini. Kalian lihat tadi gue tembak apa? Panik gak tuh? Panik gue, Pak. Panik sih gue. AWMD nih. Minta damai ini. Ada punya AWM gak sih disini? Ada. Mereka kan ngerusakin ban mobil. Perang. Untuk blur gue 150 guys, kalau nggak tadi mati gue. Instan kenok guys, cedet cedet langsung kenok. Gak sempat merespon. Belum sakit sih jurnanya. Kenapa gak ambil mobil bang? Tadi gue kira gue bakal ditembakin sih guys. Ternyata mereka malah lagi perang itu. Lagi perang itu yang gue tembak barusan.
di school perangnya. Itu ada orang juga tuh, ada mobil depan. Semua lihat sih gak? Itu orang tuh. Motor, ada motor sana. Lah, gak di repap jus melon. Loh, yang gue kenok. Gak di repap guys, oh, ada orang kan. Juga ada orang tuh. Nah, tadi yang bagi-bagi. Berhenti gak ya? Tadi ada mobil sini atau dia? Lagi boosting. Makanya gue curiga kenapa nggak kelihatan ada bagi sama sekali. Aduh, mau ditembak gue. Mau diajar gue. Halo, gue. Nggak dapet render. Kalau gue di render, gue juga render berarti. Kita mending ambil jalan dulu guys. Main deket juga nggak bakal kalah sih. Toh kita ada rainbow. Nongkrong di warung kopi. Biar kasih paham ya guys. Tapi di AWM itu feeling gue bahaya juga sih kita main-main gitu. Bisa kena karma gitu. Tapi kita kalau bisa ngancurin mobilnya sih enak. Oh my god, ada step di mana gua. What the heck, sir? Ada step belakang gua. Sumpah, gua denger step. Perasaan gue doang guys. Gak mungkin perasaan gue doang tuh tadi. Ada step guys, sumpah gue denger step. Gue panik karena gue denger step. Apa step gue sendiri guys? Kan gak ya.
Itu cuma terjadi di video-video para YouTuber doang, guys. Yang gagal 100 kali tapi berhasil 1 kali kan ya. Momen-momen terbang kayak gitu. Gak akan terjadi tuh di dunia nyata tuh. Itu momen-momen YouTuber doang. 10.000. Hati-hati AWM ya. Boleh ditembak, tapi jangan kena one hit kill. Maksudnya kaget ya. Kita DP sakit banget, DP kita sakit loh guys. DP Bang Ejo ini DP parah boy guys. Nongol atau kebalik ke lobby guys. Cuma DP gua doang yang bisa diandalkan. Tapi kali 4 gua khusus DP jadinya, jadi jelek. Cuma akurasi penting sih. Kadang-kadang gaya-gayaan nggak penting ya, lebih penting akurasi. Kalau kalau mau jadi pro player mah gaya-gayaan nggak penting, jangan kalian pakai ya gaya-gayaan itu. Nggak pakai yang teknik-teknik, lebih ke teknis aja ya yang dibutuhkan. Penting aim kena, nggak usah kebanyakan gaya gitu kan. Yang gaya tuh bikin konten aja. Gue pada ada di ujung dunia nih, di puncak-puncak gunung nih, nggak ada yang nembak. The hell. Suatu saat pasti bertemu. Gitu ya guys ya. Ah, gue udah nungguin dia nembak, dia gak nembak sama sekali. Kalau dia kelihatan masih gue tembak guys. Kalau gue kelihatan gak ada tembak perang asing. Entah kenapa. Kalau dia nembak kan langsung perang gitu enak. Ini gak jelas. Ah, gue putaran sini dulu. Gue masih sini aman dulu. Kalau sini aman baru gue standby di situ. Makan. Dikit. Untung gue gak sampai situ ya. Kalau gak ada tembak gratis gue temennya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.